Kisah sopir bus Borlindo rute Palu Makassar yang ajak semua penumpang mampir ke rumah mertua di hari pertama Lebaran. Sopir bus bernama M. Satir ajak semua penumpang makan di rumah mertuanya. Kisah ini dibagikan salah satu penumpang sekaligus pemilik akun TikTok @OktavPieterJumni. Awalnya pemilik akun membagikan kisahnya ketika mendapatkan sopir bus baik hati saat perjalanan mudik Lebaran menuju kampung halaman. Ia mudik tepat ketika hari H Lebaran Idul Fitri, yaitu Rabu, tanggal 13 April tahun 2024. Lalu, saat dalam perjalanan mudik, ia pun merasa lapar. Namun, tidak ada warung makan yang buka saat Lebaran. Di tengah kondisinya menahan lapar itu, ia mendapatkan perlakuan tidak terduga dari sopir bus. Diam-diam, sopir bus tersebut membawa penumpang ke rumah mertuanya untuk makan siang bersama. Dalam video, terlihat sekumpulan orang yang makan siang bersama di sebuah rumah panggung. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.